Semangat pagi, leader hebat semua, sukses buat Anda semua, salam sukses luar biasa. Pagi ini, saya, Wilianto, One Diamond, Goldline Indonesia, saya akan bagikan dengan Anda bagaimana cara mendapatkan reward motor yang ada di TNC. Nah, teman-teman, kabar baiknya, bulan ini TNC mengeluarkan satu reward buat Anda semua, yaitu sebuah sepeda motor. Bapak Ibu, mungkin dalam gambaran Anda, aduh Tuhan, dapat gak saya ya? Bapak Ibu, sekali lagi, mindset Anda harus benar. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda pikirkan dapat, ya dapat. Kalau Anda pikirkan gak dapat, ya gak dapat. Kuncinya di Anda. Sekarang persoalannya adalah, ngapain Anda pikirkan gak dapat? Mendingan Anda pikirkan dapat. Kalau Anda pikirkan Anda mau dapat, Anda set goals, itu adalah goals Anda di bulan ini, maka Anda akan penuhi kualifikasinya. Karena setiap daripada pertandingan ada aturan mainnya. Nah, TNC pun ada beberapa aturan mainnya. Supaya kita kejar sama-sama dan dapatkan rewardnya. Mau? Oke, sekarang saya akan mulai Bapak Ibu. Program motor reward ini dimulai bulan April ini. Jadi dimulai daripada April, Mei, Juni, dan Juli. Total kualifikasinya adalah berapa bulan? 4 bulan. Dimulai bulan ini 4 bulan ya. April, Mei, Juni, dan Juli 2019. 4 bulan. Itu yang pertama. Nah, kedua Bapak Ibu, syarat daripada memenuhi ini adalah Bapak Ibu, program ini berlaku untuk bintang 7 ke bawah. Jadi buat Anda yang bintang 6, bintang 5, bintang 3 mau ngejar bisa enggak? Bisa. Bintang 4 maksud saya ya. Anda mau ngejar bisa enggak? Bisa. Tapi pemenuhannya ketika nanti Anda dapatkan ini adalah hadiah untuk Anda yang bintang 7 ke atas. Artinya nanti setelah Anda memenuhi 4 syarat ini di bulan keempat, di bulan Juli, Anda mesti menjadi seorang bintang tuh, bintang 7. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, khusus buat Anda yang members baru yang mau berjuang, banyak sekali kok member yang baru langsung bergabung bisa bintang 7, bisa. Bisa. Yang penting Bapak Ibu, Anda segera bergabung dan duplikasikan platinum. Nah, khusus buat Anda bintang 7 ke bawah yang mau berjuang, yang menjadi member lama seperti bintang 6, 5 dan seterusnya, pastikan Bapak Ibu, Anda di bulan Januari, Februari, dan Maret kemarin, di 3 bulan berturut-turut Anda punya TPV minimal 260 TPV. Baru Anda bisa ikut ini. Ingat ya, Januari, Februari, Maret Anda punya TPV minimal 260. Karena TNC memberikan reward ini buat distributor yang aktif. Aktif, oke. Tapi kalau bintang 7 yang bintang member yang baru bagaimana Pak? Gak apa-apa karena member baru dihitung kualifikasinya mulai bulan ini. Tapi kalau Anda yang sudah bintang 6 ke bawah yang member lama, minimal Januari, Februari, Maret Anda punya PV. Ya, personal point value sebanyak 260 PV. Oke. Nah, sekarang saya akan mulai Bapak Ibu kualifikasi ini 4 bulan. Bagaimana cara mengerjakannya? Saya gambarkan sederhana ini Anda. Anda. Nah, TNC selalu membagikan dengan beberapa kondisi. Ini anggap Anda punya downline. Nah, TNC mengkondisikan dalam bentuk jalur utama dan jalur gabungan. Yang dimaksud dengan jalur utama adalah biasanya jalur dengan omset yang tertinggi. Jalur gabungan adalah gabungan dari jaringan-jaringan lain yang di luar jalur utama. Ini kita sebut jalur utama. Ini jalur gabungan. Bisa ya, bisa ngerti ya. Jalur utama, jalur gabungan. Nah, yang dimaksud dengan jalur utama adalah jalur dengan omset yang tertinggi. Bapak Ibu, kalau saya lihat ya, total daripada 4 bulan ini, total keseluruhannya adalah jalur utama 130.000, jalur gabungan 130.000. Jadi artinya jalur utama ini kita ujung-ujungnya kan mengejar 130.000 PV. Jalur gabungan ini nanti kita ngejar juga 130.000 PV. Anggap ya, sama-sama. Kalau dibagi dengan 4, berarti per bulan. Jadi bulan April, Mei, Juni, Juli, per bulan adalah 35.000. Jalur utamanya, jalur gabungan 35.000. Sama, ini 35. Mau amannya ya. 35.000. Kira-kira gitulah, 4 bulan ya. Jadi jalur utama 35.000,
jalur gabungan ini 35.000. Artinya gini Bapak Ibu, mana tahu dari kaki ini 10.000, dari kaki ini 15.000, dari kaki ini 10.000. Kan total kan 35.000. Nah, jalur ini sendiri 35.000. Nah, jadi Bapak Ibu itu aturan mainnya dulu ya, aturan mainnya dulu. Terus PPV Anda minimal 1.300 PV. PPV Anda minimal berapa? 1.300 PV. Nah, Bapak Ibu, 1.300 PV dan lanjutannya adalah, nah, TNC sendiri juga mengharapkan Anda dari jaringan ini, ingat ya, selama 4 bulan, Anda juga buka satu kaki baru. Ya, di mana dalam 4 bulan itu kaki ini mencapai posisi 10.400 atau platinum. Misalnya mungkin di awal dia bergabung menjadi jadi bronze dulu atau naikin ke silver, naikin ke gold, dan terakhir baru platinum. Enggak apa-apa. Dia upgrade dalam 4 bulan enggak apa-apa. Yang penting Anda punya satu kaki baru gitu. Satu kaki baru di luar ini. Di dalam ini juga boleh, tapi yang penting satu kaki baru lah. Satu kaki baru yang penting. Mau di dalam ini, di luar ini, di sini juga boleh. Yang penting punya satu kaki baru yang dalam 4 bulan mencapai 10.400 gitu. Nah, TNC sendiri memberikan toleransi Bapak Ibu. Maka teman-teman, saran saya, kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, berarti kalau Anda mau mencapai ini, dihitung-hitung per bulan Anda sebelah kiri, Anda perlu 3 platinum 1 gold, sebelah kanan adalah 3 platinum 1 gold. 3 platinum 1 gold, 3 platinum 1 gold. Nah, tapi TNC sendiri memberi toleransi Bapak Ibu. Yang penting setiap bulan, kalau Anda bisa penuhi 19.500, ini 19.500, Anda sudah masuk kualifikasi. Kan kita nggak ngerti nih bagaimana kondisi dari ada jaringan Anda. Saran saya sih minimal masuk dulu aja gitu. Kalau boleh lebih, Anda bisa mencapai 35 ya, puji Tuhan, lebih bagus lagi. Tapi minimal Anda mencapai 19.500, mencapai 19.500. Kebetulan bulan ini kan ada program Royal Weekend. Bapak Ibu, bangun sesuai dengan PBO saja. Kalau Anda punya Royal, ya ini di atas Royal sedikit lah. Saya tahu persis kalau Anda Crown, ingat ya, Anda seorang Crown. Kalau Anda seorang Crown, saya yakin dengan saya yakin Anda mendekati dan bisa masuk ke ini. Minimal gitu. Nah, maka itu Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan ini? Yang jelas, posisi struktur bisnis Anda minimal mesti Crown. Ya, Anda mengejar Crown. Nah, kedua adalah Bapak Ibu, Anda punya omset pribadi harus bagus. Terserah, Anda mau jual pribadi, Anda mau jual ke tetangga Anda, langganan Anda prospecting, silakan. Atau kedua adalah Anda bisa jual dengan online, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, dan seterusnya. Tapi yang catatan ini adalah salah satu strategi kita untuk mendapatkan reward motor ini. Bapak Ibu, saya pribadi di bisnis ini, saya sudah mendapatkan kurang lebih 12 motor. Saya juga mau dapatkan motor seperti Anda. Saya akan pakai kaki istri saya. Saya pingin bangun dapatkan motor yang ke-13. Motor saya ada di depan, Scoopy. Nah Bapak Ibu, ayo kita berjuang bersama-sama yuk. Kalau saya bisa dapatkan, Anda juga pasti bisa. Yang penting kita bangun bersama-sama, ikutin pola PBO, One Vision, kerjakan dengan serius, konsultasi dengan upline leaders Anda, ikutin 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Nah, kemudian adalah lakukan dengan konsisten gitu, dan penuh komitmen dengan bisnis Anda. Belief Anda, percaya Anda mesti kuat, impian Anda mesti besar, maju terus aja. Bangun pertemuan, bangun aset di kota Anda dengan serius. Maka saya percaya motor ini akan menjadi milik Anda. Selama berjuang, pastikan Anda lolos motor, pastikan Anda lolos Royal bulan ini. Anda lolos Royal bulan ini, Anda dapatkan kaos seperti ini buat Anda. Selama berjuang, sukses buat Anda semua. Cayo, 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 go motor gratis. Cayo!